imbang 2-2 antara Dewa United berhadapan dengan Persib Bandung. Kali ini Ciro Alves angkat bola. Oh, lagi-lagi hanya melintas. Lagi-lagi terbuang. Dan kita lihat peluit panjang. Telah dibunyikan di Stadion Kapten Iwayan Dipta dalam duel dua tim raksasa dari BNI Liga 1. Dua tim dengan nilai skuad termahal dibandingkan kontestan lainnya. Perang bintang yang tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta tampaknya belum bisa melahirkan pemenang. Kita lihat sepanjang laga ada drama 4 gol yang terjadi, kejar-mengejar antara Dewa United berhadapan dengan Persib. Tapi pada akhirnya hasil imbang ini menurut saya ada hasil yang adil ya bagi kedua tim. Kedua tim bermain baik, kedua tim melakukan pergerakan yang berbahaya di area pertahanan lawan. Dan kontra strategi yang dibuat oleh pelatih juga sangat baik. Ketika Persib memimpin, kontra strategi dari Dewa berhasil. Persib memimpin lagi, kontra strategi dari Dewa berhasil lagi. Memang sangat menarik pertandingan ini. Di laga ini, Persib Bandung gagal memaksimalkan dua kali keunggulan yang mereka punya melalui Tyrone Delpino. Dua kali unggul, tapi dua kali dikejar dan dua kali disamakan. Ini adalah PR tentunya bagi Maung Bandung. Iya, dan ini juga sekaligus menggambarkan bahwa pekan kedua mulai menghadirkan kesulitan-kesulitan bagi tim yang di pekan pertama mungkin lebih mudah mendapatkan kemenangan. Hasil akhir Dewa United 2, Persib Bandung 2.